tanzihul hikmah anil izzah mengetahui tanzih bisa nyabut ya malaikat nasyidat Allah mengandangi anil izzah mitina tulang. Jadi pun mengetahui ya apa lagi nanti tinggal tulang nunggu di jahannam. Untuk cekurin kami Rasul semua. Ya Rasulullah, pemanjang arisah yang dipuetakan untuk menghadir ke sholat karena ini warna warna-warna yang kemarin selamat ketina jahannam, selamat ketina ancaman-ancaman Allah. Walaupun bangun ya Rasul, ya man innaladis esunah jalmat jalma-jalma wasof tu nulis nyipatan kuri lagat genanjir daya sirun itu gampang gampang kami yang sarang mentina amal ditakdir ke Allah hadir ke mahusa ulah adiku ulah kumede terus ulah moyong koe batur ulah merusak kehormatan manusia ku letah anjir itu gampang alaman tapi gampang sekali kajarnya ya secara nubes gampang dan kaman salus ya Allah Ta'ala ahi karena itu Allah di mengkola di gampang karena gampang anjir di kudu hese ini nama yakfi tapi cukup kakak anjir mindalika tina eta tina eta khisar naon antuhibah yang beda cinta anjir linnasi kamanusa maka rasa seperti perkara ribuan kita cinta aja dan nafsu kita kagiri aja. Nah, gampang kubar nama gitu kan. Sing cinta ke manusia juga cinta kagiri aja. Watak roh aja minta mewah aja dalam panas makanan perkara tak perlu minta mewah aja nafsu kita kagiri aja. Ya itu apa yang kamu kira-kira cek karena hati aja halus lah kita kejawab ya kamu kira-kira anjir itu dikitukun ke batur teh goreng atau wakak teh benar maka ulah gitu ke batur teh namun gitu teh pagi-pagi kita maka bunga ke batur teh tawarnya ke begitu keindahan karena waktu anjir bisa mika cinta ke manusia seperti kaya di anjir misalnya wakak manusia seperti mika kaya di anjir antara anjir takut salinta antara salah dan anjir tahu itu karena jauh tak jadi tersesat anjir dengan ancaman Allah tadi. Kalau nyerah saya pelintir mahadat, wakana yang buka saya mengandung muan. Etalain sih karena kalau baca muan pelintir lewat Quran karena macam Quran. Kamal sih seperti kalau baca muan pelintir lewat hadis hadis karena macam hadis. Asa minum kena macam hadis itu daripada macam Quran. Bapak mampat tahan saja kita supaya dirinya saya gitu, saya ke diri, saya ke batu, saya ke tetangga, saya ke dulu-dulu resep kena macam hadis itu daripada macam Quran. Malah batik diri nyerita kenata hadis di majelis ini dari umat nama tiap-tiap riuman mencurusin hadis itu gitu. Kalau masa minta tak anjirnya dimana-mana ngadirnya ayolah rojuhai talaki wakul hukum nyari cerbiarannya dari tarojuh itu talaki seperti tadi seperti mu'ad bihada hadithi lalzimi bihada hadithi nanti hadith al-lazimi nyebabuan kuharan nyebabu berita nanti hadith al-kabiri anu gede nama kotoruhu karen kata hadis al-alimi anu matak nyeri nama kotoruhu tapakna nanti hadith al-lazi anu takdir bisa kibar adalah mobil lagi nak berbuat teh masa kibar teh bukan jadi nyawang tu para berbuat teh dekat tu watahiru jadi bingung lalu ketika dia lagi nak perlu kira-kira akal hilang kesadaran hukumnya nyebut-nyebut hadir dia ini mohon jadi tenaga daya tak ulang menyiapkan batur amal anjir ulah lawara kamu maraca Quran kamu hafal Quran ulah hormat ulah nyacat anu di pelajari ku batur ulah menganggap diri lebih halus daripada batur gitu ya terus saya
ulah asup ka dunya bari ngopohokeun akhirat, ulah ngadeukeutan diri jelema bari ngopohokeun Allah. Hadis eta teh mata tahir ulah ngopohokeun akal ge mata kacau ulah teu pasangan ke malah watawiku jadi rupok anhamhi jadi mawanai hadir kalau sederuk hati hati dia mentak rupok karena didagi waktu jesamu malah bakal narasulah lihawalihi karena banget na pake wanai hadir karena rupusu hati kelatasim maka kudu nyekal pangga anjil bimamulah kata pangeran anjil ilahi alamin menjadi pangeran sekami alam muntang ke Allah. Malah walzam al-baba, walzam jenurut cicing anjir al-baba dinafkin itu Allah bintabar ru'i kalawan rasa hormat walibdillah hari jen pernah diri walukai jen kurceri ana alai di tengah detik wakurapan nari atau dinabera ma'am tabarain saja sampai jaman-jaman rendah diri ke Allah narasa hormat kamu dairina nu harus DPDP keinginan Allah keinginan narasa surat alam menyentikah lana jaga tiaya keselamatan tetap min hadalam berikutin ayya urusan diri lebih rahmati kanyabu rahmat Allah tiaya pemuntahan ya wakit Allah malawala selamat atau ide pas selamatan min hadalam bahari tiaya lautan lautan emutan, lautan hadis tadi ila binadari kajaba kudu ningali ka Allah wa taufiqi jin kajaba kudu ku pitulung Allah wa inayati sareng ku pitulung Allah kata napa maka kudu hudang anjir min rakati min rakadatil ghafirin tina sarena jaman paroho ulah kau ka Allah wa sarewae wa'adhi ini kudu mimpin aja lama perokan urusan hakuban hakna amr wajahin yang kudu maksakan aja jihad aja merangkan nafsaka karena nafsu aja fihati lama batil mahkufati dan aja tanyakan dan pikir yang panjang kudu dilewati yang tanyakan maka kudu mengarahkan segala kemampuan hakna ke Allah minta la'alaka la'alika la'alaka mudah-mudahan aja la'alika teruk sekanjen mahalikin sabar jaman-jaman murah usah bisa selamat teruk sah wa musta'anu jin lagi menipun tangan ma etta billahi Allah ala kulli halin ku mahabai tingkah na fa'in ulatan Allah etta khairu ma'inin pangajanan nulungan kuwajari Allah ta'ala etta ahamur rahimin pangasinan warasih wala haula wala quwwata illa billah wala haula jin daya daya tetap bikin ngelaksanakan to'at wala quwwata jin daya kekuatan tetap bikin lebihan maksiat illa billah kecuali berkejurungna Allah al-alim ma'agum ma'adirin ma'adhur pasluna wajumatul amri yang pasluna kesimpulan wajumatul amri maka kesimpulan anak perkara tekir anak kasai sunajir idza ahsanta di mana-mana ngahadeun anjeun nangadar kana pikiran pandangan anjeun hade para alinta maka anjeun bisa nempo qadra taatillah taala kana ukuran taat ka Allah sakumaha taat anjeun ka Allah dipikir we tingali we anjeun teh kumaha ibadah bisa poe para alinta ningali anjeun aja zarfal di kana apes nama Wallahum jeng lemah nakhalki wajah lahum jeng karam bodoh nakhalki pelantara makhluk lemah jeng bodoh pala ta'atafin makhluk sekuwa kliyem anjen ilahi menempuan makhluk dikondil kepada anjen belum menjayakan segala berkata makhluk tapi wapun kudukuti anjen ma'ata zahidan zuhud zuhud ngejauhan alam cukup ngejauhan pisan ayam jina mujina kalki pemandi ayam jeng kurang puji puji makhluk ke Allah batal diri ayam jeng tak beda ikon makhluk diagung agung makhluk pula Allah dianulah kaidat tak ya kaidat tak tahu dihanapun makhluk
non paedana ajeun anu bumi di jalma ajeun ge teu kabawa ku dieu kaawana anggeunna kala turik mah boga maksud ajeun bepoan kita ketaatan ajeun ka Allah sia kana di perkara min zalika cenah eta manehi jeung kaabe eta deui anjeun ka Allah bahaya dipuji deui. Tayap tayapayana yang nama puji kumahmu. Lantaran faedah waita dimenanya ninali fisata dunia karena hinana dunia. Wahabara tahajir terusna karena hinana dunia. Wasurah tazawali hajir karena bakal gancang lengit na dunia. Atau falaturit urami kahaya manjir kahana kena dunia terdiri. Wilpahatikan kepaat anjir melalui di Allah. Dari taat ke Allah dan kaya dunia. Padahal dunia matahari yang lengit gitu. Cuma taat ke Allah aja. Nyongkir rindu Allah, nyongkir rahmat Allah. Cuma dia emutan dunia namakan kuma Allah. Kata menjawab Allah. Cuma dia masalah tapi cukup aja. Dunia kaya lengit. Kata dunia matahari yang lengit. Meningkatnya yang sangat rindu Allah, yang rasa rindu Allah. Waku aja gue ucapkan wajir. Ya nafsu hai nafsu. Sana ulang bil'alamin hari ujian Allah bil'alamin. Nama mengurus sekali alam, masyukur ujian syukuran ke Allah. El takhwai itu lebih hati. Min sana ilu makhlukin daripada dipuji ke makhluk. Itu tidak-tidak dijemrahnya pasti kesimpulan dia gitu. Jadi orang yang dipuji ke makhluk, ujian Allah lebih hati. Lama mungkin mah ajizin arah pas makhluk mana ada mulai ya ada nama itu memuji puji rumah jahilin malah mengarang buka begitu alatnya tidak saja menjalma malah yang itu nanti nyahuan dia makhlukin kau terlama itu karena kualitas sama anjir satu mah ukuran sama anjir bila itu tidak ada kekatan maka menikah karena Allah karena makhluk wama jeung teu nyamun kana perkara tahammal nu ngandung ieu amal fihi tahammal fi nu nanggung tahammal tahammal nu nanggung di amal ieu hakikat dina amal ieu hakikat dina amal aya kualitas amal teh sakumaha kitana da baleun maksud maka kamu lawan amal karena makhluk gitu kan apalagi seperti itu mah kualitas nanti apalagi dikulitkan kenang lalu salat hari hakikatnya kuma kualitas kuma Allah kan apalagi maka mending karena Allah wama yang berhubung nah maka bima amil tiut apakah nafsu tete jadi hari ini kita nafsu termana wama yang berhubung nah yang terapi makhlukin hak mati dan hak aja nafsu mau tepi munajat nah yang dipuji pemirsa mau tepi tak cara pujian masa benar nanti gimana perkara amil tirus amal aja nafsu buat hak mati jenis kandung aja anas capek beramal gitu yang dipuji pemahamnya pujian ada sedih yang diurahan pemahamnya urahan ada sedih maka perintah Allah buat saya sebab berubah-ubah majukat di rumah alika baru bama yufadiluna kadang-kadang marah nama unggul-unggul makhluk aliki nyalehkan nafsu anjir, nyalehkan diri anjir sabab akman nganggul gerna ke jaman-jaman luar rumah aduan kata lu hanap minggi tiba-tiba anjir hari ini hanap lebih goreng nah kalau hurgun itu dasar manusia hari ini orang akan lebih nguyak nah di kehanap gerna halang ketika kumawai bil alfi darajatin itu 1000 derajat 1000 derajat asalnya macet itu pantas ya dari kalbur ke nah berarti agung-agung gitu asal hebat kena kurang nah itu makhluk maka tinggalnya ke Allah tentunya ke Allah ya dari karena tentu makhluk makin tetap kembali malah wajib itu ya guna makhluk mah nyanyiakan ngelir-ngelirkan ngebaikan makhluk kika anjir ya wajib lalu wati dina pirang-pirang waktu dia butuh kebutuh bisa mana nanti kalah kelur padahal buat kebutuh bantuan madana segitu murah tiga awal tekar mana tapi terurang dulu nanti kelur dah meninggal Allah meninggal Allah maya terus malah maya seorang kawakan tetap makhlukin lagi ke anjir kawakan padahal
karena Allah. Kuih lam yang halu dari, kuih lam yang halu jangan mungkin maruji makhlukin dari karena eta madhi yang dipuji tapi temuji yang dihormat tapi temuhan. Kemana? Maka kemana? Tak tempuhan aja. Asa ayaku nabi edim. Kemana asa? Tak harap kenal gitu aja. Kemana asa? Kemana asa? Maka harapan awan. Ayahku nanya bukti bayi hidup di tangan-tangan makhlukin. Oh iya mazah jadi tanah nawan tabluhu tepi nawan kudratuhu kadubana atau kemampuan makhlukin. Kemampuan nawan anu bisa muji anjir, muji ka anjir, anu bisa muruhan anjir. Nah, pemerintah desa detik di makhluk. Maka meningkar Allah saya. Semua hukum doa desa kami makhluk mafi kodatillah sedangkan di genggaman Allah. Yusarifu nasarufkan molakan musikkan Allah untuk makhlukin kaifa yasya'u kuma kasakarsana Allah. Ulama dinana ulama yasya'u dinana perkara yasya'u merasakan Allah. Kabeh itu mah Allah yang maranehna teh. Maka daya gunana amal karena makhluk. Famili maka kudu mikir anjeun aya karena saya nafsu. Sak mikir naon amal karena batur kene. Para tuwayani ulah memoreken ulah nyanyiakeun leler-lelerkeun anjeun lebara ngalebar taati kana taat anjeun ka Allah azizata anu mulia bihim ku makhluk yang naon karena makhluk ini ka Allah wala yafutu jeung moal ngaluputkeun ngalengitkeun tina anjeun nasara umat pujian jalma sanahu anwari pujian mana takulu fakhrin syakur keagungan wa syakur keagungan meningkene pujian Allah anu pujian seluruh keagungan daripada seluruh keagungan Allah dipuji daripada makhluk memujina mujina kekagungan mujina teh pilih bulu mujina teh kadang-kadang dibalik meningkene pujian Allah dan wa Allahumma atau kulu khairi kulu didukri jeng mualatak lengit Allahumma pamasihan zat Allah sampai mana Allah atau anwari pamasihan mana kulu dukri syakur kabar berat meningkatnya tak terdiharap gemak pamasihan Allah bagirna teater matutai batas walaupun serapan kesebenar pisan sahabat menjadi os sanul uyuni li ghairi wajhika batilu wa bukahu anna li ghairi faqrika dhani'am sanul uyuni ari melek napan nyari napan li ghairi wajhika karena lain dan gusti wa turun batal panon melek tapi lain karena Allah batal. Kalau jadi TV mulai kuih karena Allah tuh atau menyelian HP macam itu karena Allah lah batal itu kau kau nanya lagi cerita oh yun panon cerita lima juta kita lain karena kehilangan gusti Allah doa yang ada tidak sia-sia cerita tapi lain cerita kehilangan Allah cerita kehilangan duit cerita kehilangan dunia cerita kehilangan mobil cerita kehilangan menipu ke asing, sama sia-sia jaringan. Dan untuk berkualitas mah jaringan kehilangan Allah, jaringan pada alasan ke menilangan ke Allah, jaringan pada terbiasa nyempurna ke tugas-tugas Allah, tetap jaring berkualitas. Melek na pamam melotot, namun dipolotot ke ditinggalin ke karena perintah-perintah Allah macam Quran, gitu mau, tetap berkualitas tak nyari nama atau melek nama tadi melek nama lain karena Allah kan sia-sia itu lupa wakul mudah-mudahan manfaat serba lupa wallahu a'lam.